Malam ini kita pakai CBR 250. Kayak Superman ini gua. Gak enak banget kayak gini suruh bayarin, gua gak mau. Jual aja udah, ganti Ninja. Ninja 4 silinder. Harganya, Bo. Kayaknya kan keras banget. Masa sih, bukan keras malah empuk kayaknya deh. Oh, shocknya kali ya, apa gua. Ah, iya. Feelingnya feeling, masih feeling CBR. Tapi enak kan berasa-berasanya. Enak. Rada-rada greget. Ya, masih responsif sih. Masih lah. Orang masih bisa ngelewatin nemek 200. Tapi tetap ini top speednya sebenarnya gak sebagus waktu apa, waktu belum ganti primer sekunder. Iya, benar. Masih enak kan pakai primer sekunder standar kalau top speednya sih. Iya. Nantilah distandarin lagi. Biar enak buat jalan jauh juga. Ya, ini mestinya ECU-nya juga di setting lagi nih di BMP apa. Ini pasti udah ngaco, ECU-nya juga lama banget. Iya, apalagi sering apa? Copot aki kan dia. Sering copot aki, sering apa dia. Wah, udah rame banget jalanan ya. Iya, Pak. Padahal belum jam 5 ya. Iya. Itu kayaknya komstir juga harus ganti ya. Ngerasain enggak? Kenapa emang? Iya, rada kaku itu. Kaku, ini mah kencengan aja. Shocknya masih enak ini? Enak, awet itu. Yeah. Itu, sekarang kayaknya udah rare deh shocknya. Hah? Shocknya udah rare kayaknya. Apa? Iya. Secondnya juga mahal sekarang, masih di angka 2 jutaan. Itu dulu beli berapa sih, lupa? 2,5. Second. Oh, ini sampai nggak bocor-bocor ya? Iya. Jangan lagi pakai kemana-mana. Kepake ke sate Bima aja, keadaan racing, keadaan setelan balap. Oh, gak kebayang itu kalau sakit gigi. Keras banget kan.
buat lurusan sih enak. Ya buat lurusan enak, buat belok. Tapi emang bener lo gesek dari belakang ganteng aja. Harusnya pun ke belakang pakai yang custom itu pun. Jadi kenapa tuh lebih ngaceng? Gak buat bocengan ini ya. Ya, tapi kadang kepake. Dan ini satu lagi, kayaknya biar apa dilihatnya manis setang standar tetep. Iya. Posisi badan pun gak kelihatan tegap. Iya. Tapi ayo jalan. Stangnya di bengkel apa di rumah ya? Gak tahu, spion juga, pengen banget pakai spion. Males nengok-nengok belakang. Iya. Gue selalu ambil kanan. Iya. Itu yang dulu nggak pernah belok itu? Hah? Apa sih? Jalan tadi itu tuh nggak pernah belok? Iya, dari dulu tuh. Dikerjain sebentar tetap berbelok soal. Dikerjain sebentar tetap jadi. Itu kan bahasnya kan terlambat itu. Gue. Iya, apalagi yang kemarin-kemarin itu apa? Ada gundukan tinggi banget. Iya, itu kan dia lagi nanam padi. Depan dong.